Kembali lagi channel saya. Sore ini lagi panas-panasnya mau apa ya, bermain bunny hop dan sedikit ngasih tahu ya, mini bunny hop seperti itu. Mau share juga bagaimana caranya, sedikit saja. Nah, untuk bunny hop sendiri, yang pertama yang harus kamu kuasai yaitu tentang kaki. Kamu harus tentukan mau menggunakan kaki kanan yang bagian tumpuan atau menggunakan kaki kiri, karena ini akan mempengaruhi daya loncat nanti saat bunny hop. Nah, kalau saya sendiri menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan saya. Mungkin langsung saja tahap-tahapannya. Come on. Yang kedua, kamu harus bisa mengangkat sepeda seperti itu tadi. Gimana ya, mengangkat bagian depan, karena itu nanti basic dari bunny hop. Yang ketiga, harus bisa mengangkat sepeda bagian belakang seperti itu, seperti mau stupi tapi tidak menggunakan rem. Jogging. Oke, itulah tadi mini bunny hop yang sudah saya jelaskan, karena nggak bisa tinggi-tinggi, mungkin lagi puasa atau emang kayak gitu nggak bisa bunny hop. Cukup sekian saja. Jangan lupa olahraga, jangan jadikan puasa alasan buat kamu untuk berolahraga. Jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan lupa glove biar tangannya enggak kapalan, misalnya apa? Kapalan apa, Mas? Kapalan apa? Saya ingat tiga. Saya tidak tahu. Kapalan itu ya. Kapalan. Kulitnya mengeras.